Oke, jadi sebenarnya wirausaha itu sederhana. Kalau kamu mau bergerak, kalau kamu mau berjalan, kalau kamu mau berusaha, pasti dapat sebenarnya yang namanya konsumen. Yang pasti kan memulainya itu, kadang anak-anak SMK itu jualan aja banyak malunya gitu Iya, loh. gitu, Bang. Padahal perutnya lapar gitu. Sebenarnya kan perutnya lapar kan? Nah, jadi lebih banyak mementingkan gengsinya daripada mengisi perutnya sendiri. Kalau buat bapak itu salah. Jadi ketika kamu punya kebutuhan, orang tua tidak bisa mencukupi, ya kalian berwirausaha. Apapun yang bisa kalian usahakan, ya itu usahakan. Yang penting usaha itu halal gitu loh. Jadi jangan sampai kalian tidak punya apa-apa, orang tuanya juga tidak bisa support, kalian justru diam, hanya mengandalkan belas kasihan dari, ya Allah saya pengen jadi orang kaya gitu kan. Itu mustahil banget kan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita 21 Pods. Nah, ngomong-ngomong, maaf ya sebelumnya, kita udah hampir 1 bulan lebih ini udah jarang upload. Soalnya selain liburan, kita disibukkan sama kegiatan film festival Brebes. Nah, ngomong-ngomong, bintang tamu kita kali ini adalah Pak Guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Kersana ini. Nah, kita mau kenalan langsung nih sama Pak Arwan Gunawan. Bapak boleh perkenalkan diri Bapak. Bapak ini sebetulnya asalnya dari mana? Terus lahir di mana? Tepatnya pas tanggal berapa? Oke, yang pasti saya bukan berasal dari Batu ya. Bukan mau belah diri atau apapun, oke. Saya lahir dan besar di Bogor. Saya lahir tahun 1993, tanggal 1 Desember tepatnya. Saya SD, SMP, SMA di Bogor, kemudian saya S1 selesai di Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian 2014 saya kembali ke Bogor lagi untuk mendirikan sebuah sekolah di sana sambil menyelesaikan studi S2 saya di Bogor. Seperti itu gambaran singkat saja. Iya. Jadi sebetulnya Bapak dari Bogor. Betul. Nah, jadi terus orang Sunda asli. Oh, Sunda asli. Tapi Sunda Jawa it's okay karena sudah berpadu jadi dua bahasa sekarang. Jadinya, seperti di Brebes nih, Brebes kan dua bahasa ya. Jadi kalau ada anak-anak sini ngomong bahasa Sunda, saya oke. Ngomong bahasa Jawa juga saya bisa oke. Oh, bisa. Gitu. Tapi sebelumnya pas Bapak kesini, ada nggak sih kayak culture shock kayak gitu? Kayak kaget gitu sama budaya sini? Kalau culture shock sih sebetulnya tidak. Karena di sini kan ada dua budaya Sunda dan Jawa ya. Kebetulan saya juga lama di Sunda. Kemudian saya juga basically orang tua juga ada percampuran Jawa dan Sunda juga. Jadi sudah tidak terlalu kaget juga, cuman agak-agak kaget dengan budaya Pantura aja yang kayaknya berbeda dengan budaya-budaya di Bogor maupun di kota Solo. Karena di Bogor lebih etos kerjanya lebih bagus, di Solo juga luar biasa, di sini lebih banyak slowly-nya sepertinya anak-anaknya. Jadi harus bersabar ternyata ngajar di Kersana berbeda dengan ngajar di Bogor ataupun di kota Solo. Anak-anaknya lebih santai. Iya, lebih santai, lebih senangnya santuy gitu loh. Makanya awal-awal datang ke sini, wah anaknya luar biasa nih. Harus perlu sesuatu yang berbeda untuk menghadapi anak-anak di Kersana. Iya. Terus juga kan, di sini Bapak sebelumnya selain ngajar penjas orkes, Bapak juga katanya itu, ngebimbing anak futsal. Oke, di sini Bapak kan ngajar PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kalau di futsal itu, betul. Kalau di futsal itu lebih ke hobi sebetulnya. Jadi dari hobi, dari sejak kecil, dari SD, SMP, SMA, basic memang hobi sepak bola dulu. Jadi ketika di SD sampai SMA, Bapak masih main sepak bola. Kemudian di perguruan tinggi, di UNS, Bapak diarahkan untuk lari ke futsal. Ternyata memang pengembangannya lebih bagus di futsal. Jadi berawal dari hobi yang menjanjikan sebetulnya. Bapak juga punya profesi sebagai wasit futsal juga. Juga Bapak juga sebagai match komisioner futsal nasional juga. Jadi ada selain ngajar, Bapak juga punya kesibukan di
futsal seperti itu. Nah, selama Bapak ngajar PKK, maaf ya Pak, tadi sebelumnya saya salah menyebutkan. Suka dukanya Bapak pas ngajar PKK itu ke anak-anak gimana, Pak? Nah, yang dukanya yang banyak nih, yang dukanya. Yeah. Jadi, anak SMK ketika ditanya pertama kali, Bapak selalu datang ke kelas dengan pertanyaan pertama. Saya ngajar PKK, saya ngajar kewirausahaan. Ditanya, apakah di sini, di kelas ini ada yang berminat jadi wirausahawan? Hampir 100% tidak ada yang berminat. Ini berarti jadi satu tantangan buat saya sendiri sebagai guru PKK. Jadi, pemahaman anak-anak tentang kewirausahaan itu ternyata masih jauh di bawah. Ketika ditanya, ada yang minat wirausaha? Tidak ada satupun yang mengacungkan tangannya. Iya. Jadi itu dukanya dari guru PKK di SMK tentunya. Karena orientasi anak-anak SMK itu kan rata-rata masuk SMK, mereka pengennya lulus terus bekerja, tidak mau berwirausaha. Itu dukanya jadi guru PKK. Kalau sukanya, lebih enaknya jadi guru PKK itu kita bisa explore semua yang Bapak suka. Jadi Bapak bisa menerapkan ke anak-anak, kamu suka apa? Kamu sukanya di bidang apa? Itu yang kamu kembangkan. Karena itu bisa jadi ladang bisnis kalian sebetulnya. Itu yang lebih enak karena bisa mengeksplor anak-anak lebih jauh. Seperti itu. Berarti kalau semisal pelajaran PKK itu lebih condong ke praktek atau ke teorinya, Pak? Kalau Bapak pertama tetap harus dibekali teori dulu. Karena secara dasar teman-teman atau anak-anak di SMK kan belum paham bagaimana cara membangun sebuah usaha, itu yang paling penting. Nah, ketika mereka sudah mulai paham, sedikit-sedikit nanti diberikan praktek, tapi juga yang prakteknya tidak terlalu berat. Karena tadi, di awal, teman-teman itu tidak berminat untuk menjadi wirausaha, itu yang jadi tantangan yang paling besar sebetulnya jadi guru PKK di SMK. Berbeda mungkin dengan SMA ya, mungkin ada anak-anak yang berwirausaha. Kalau di SMK rata-rata teman-teman itu pengennya jadi pegawai atau jadi tenaga kerja di perusahaan, seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri berkaitan dengan hal tadi, kalau semisal ada siswa yang lulusan dari sini lalu mereka bekerjanya tidak relevan atau tidak menjadi seorang wirausahawan, seperti itu menurut Bapak bagaimana? Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya di SMK ya. Kadang kebetulan Bapak juga bertugas di 2 tahun belakang ini sebagai pengurus BKK di SMK Negeri 1 Persana. Ini yang jadi masalah sebenarnya bagi lulusan-lulusan SMK. Kenapa harus belajar berwirausaha? Ini yang harus jadi sorotan sebenarnya. Satu, ketika Bapak ngantar beberapa kali ke tes dunia kerja, itu saingnya luar biasa. Ya, terakhir di satu perusahaan otomotif yang sangat besar, itu peserta tes sampai 5.000 orang. 5.000 orang di satu daerah saja, padahal yang diambil hanya sekitar 200-an orang. Jadi perbandingannya luar biasa. Semakin ketatnya dunia kerja, akhirnya menjadikan siswa SMK itu banyak yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Karena di bidangnya itu saingannya sudah terlalu banyak. Ini yang jadi masalah. Makanya tugas guru PKK di sini adalah menyadarkan itu, bahwa keterserapan dunia kerja bagi lulusan SMK itu tidak sebagus yang diharapkan. Meskipun setiap tahun ada rekrutmen tenaga kerja, tapi dengan sistem outsourcing, satu tahun, 6 bulan, bahkan ada yang hanya 6 bulan kontrak, 1 tahun kontrak, 2 tahun kontrak, setelah lulus kontraknya tidak diperpanjang, akhirnya jadi pengangguran lagi. Ini yang menjadikan anak SMK banyak yang nganggur, bukan tidak bekerja sebetulnya. Tapi dia sudah bekerja, tetapi 1 atau 2 tahun dia selesai kontraknya. Inilah pentingnya mapel kewirausahaan sebetulnya. Jadi ketika bekerja, harusnya teman-teman lulusan SMK itu berpikir bahwa uang yang didapatkan ketika bekerja itu ditabungkan untuk antisipasi mereka ketika nanti tidak diperpanjang kontraknya. Seperti itu. Jadi pelajaran mapel kewirausahaan ini berperan besar buat siswa ya, Pak? Betul, harusnya kalau anak-anak menyadari tentang pentingnya kewirausahaan, anak-anak bisa loh bekerja sambil berwirausaha dari yang kecil-kecil dulu. Sekolah sekarang diajarkan untuk coba sambil sekolah sambil berjualan. Bapak sangat senang ketika ada anak-anak yang di kelas Bapak yang status WA-nya itu jadi reseller baju, jadi reseller apa, berarti kan dia sudah punya niat untuk usaha.
itu kan tidak mengorbankan waktunya untuk sekolah. Jadi dia hanya posting, ada yang beli, nanti dia tinggal minta orang yang menjadi dropshippernya untuk ngirim ke mereka. Jadi sederhana sebetulnya. Sistemnya, menurut Bapak, dampak seberapa besar dampak mata kewirausahaan buat siswa? Oke, untuk menanggulangi tadi ya, karena lulusan SMK tidak akan mungkin 100% terserap di dunia kerja, apalagi jurusan-jurusan tertentu, seperti di SMK Negeri 1 Kersana kan ada 6 jurusan ya. Yeah. Jurusan tertentu itu akan bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi negeri. Contohnya lulusan akuntansi. Akuntansi apakah mungkin langsung ditempatkan di bagian keuangan? Itu tidak mungkin. Atau kecil sekali harapannya untuk ditempatkan langsung di bagian keuangan. Karena biasanya dunia perbankan atau dunia-dunia yang berkaitan dengan keuangan memilih lulusan minimal D3 atau S1. Nah, disinilah peran guru kewirausahaan atau peran mata pelajaran kewirausahaan untuk membentuk agar anak-anak itu lulus nanti percaya diri untuk memulai usaha. Sebenarnya sederhana, mulai saja dulu. Tapi mulai, jangan takut untuk gagal. Takut di situnya. Nah, kadang-kadang anak-anak itu berpikir, Pak, usaha itu modalnya besar. Oh, salah berarti. Karena ada usaha yang tidak butuh modal. Ya. Ada usaha yang tidak butuh modal. Kalian bisa jadi reseller kan, bisa. Ada yang punya usaha, Pak, sini saya bantu reseller kan. Ada keuntungan dari reseller itu misalkan dibagi per piece-nya berapa, itu kan dapat usaha. Dapat modal enggak? Kira-kira butuh modal besar enggak? Dan saya yakin itu tidak butuh modal besar karena hanya butuh kalian upload, kalian balas si chat yang masuk, mau pesan apa, tinggal sampaikan ke owner yang punya bisnis itu, owner yang ngirim, kalian dapat bonus. Berarti sistemnya reseller seperti itu. Seperti itu. Sederhana sekali. Kalian tidak butuh modal. Jadi kalau berpikir usaha butuh modal besar, usaha yang seperti apa dulu? Jadi dimulai dengan reseller dulu kalau mau mulai usaha. Karena itu tidak butuh modal yang besar. Hanya butuh keberanian, hanya butuh relasi yang banyak. Itu, jadi yang itu yang paling penting sebetulnya. Tapi kalau menurut saya, Pak, kan saya juga ada mata kewirausahaan itu. Nah, kami tuh saya tuh pernah ada tugas buat kayak jualan online kayak gitu. Nah, menurut saya tuh di saya tuh susahnya tuh kita kan harus cari produsennya dulu. Si yang menghasilkan produk ini. Jadi itu harus ada komunikasi dulu. Apakah resellernya itu apakah penjualnya itu menerima kita sebagai resellernya atau enggak gitu loh, Pak. Menurut Bapak ada tips gak sih kayak buat cara komunikasi buat ke resell ke produsennya ini biar menerima kita jadi resellernya atau enggak gitu? Oke, secara umum orang yang punya bisnis atau produsen yang menghasilkan barang itu pasti butuh yang namanya reseller atau agen-agen yang bisa menjualkan produknya mereka. Itu sudah umum dan sudah apa ya? Bapak juga punya bisnis, ketika ada reseller yang datang ya dengan sangat senang hati. Ya dengan sangat senang hati, Pak, saya mau jadi reseller produk Bapak dengan sangat senang hati karena nanti produk Bapak akan laku. Jadi ketika kalian datang ke produsen, kalian yakinkan, Pak atau Mas atau Mbak, saya mau jadi reseller bisnisnya Bapak Ibu atau Mbak atau Masnya ya. Nah, kamu yakinkan lagi, saya punya follower Instagram yang banyak. Nah, saya juga punya kontak di handphone saya juga banyak. Jadi ketika saya posting sesuatu, nanti yang lihat juga banyak, kemungkinan juga lakunya akan banyak seperti itu. Kemudian kalian tawarkan lagi bahwa saya bisa loh, Pak, mempromosikan lewat media-media yang lain. Jadi sosial media yang dimiliki oleh siswa itu harusnya followernya banyak. Jadi semakin banyak follower, semakin kalian ngepost satu produk, itu akan dilihat semakin banyak orang. Jadi itu menjadi daya tarik bagi produsen sebetulnya. Sebetulnya yang apa ya, yang susah tuh pas di awalnya aja sih. Kayak misal kita kan harus ngejualin barang itu. Cuma kadang kalau semisal kita followersnya sedikit di media sosial atau kontak di handphone kita juga nggak terlalu banyak, di situ kan promosinya agak susah gitu loh, Pak. Paling apa ya, susahnya pas di mulainya doang gitu loh, Pak. Jadi kita tuh antara gengsi buat berwirausahawan sama kita nggak ada motivasi gitu. Oke. Jadi sebenarnya wirausaha itu sederhana. Kalau kamu mau bergerak, kalau kamu mau berjalan, kalau kamu mau berusaha, pasti dapat sebenarnya yang namanya konsumen. Yang pasti kan
memulainya itu kadang anak-anak SMK itu jualan aja banyak malunya gitu loh. Gitu, padahal perutnya lapar gitu. Sebenarnya kan perutnya lapar kan? Nah, jadi lebih banyak mementingkan gengsinya daripada mengisi perutnya sendiri. Kalau buat bapak itu salah. Jadi ketika kamu punya kebutuhan, orang tua tidak bisa mencukupi, ya kalian berwirausaha. Apapun yang bisa kalian usahakan, ya itu usahakan. Yang penting usaha itu halal gitu loh. Jadi jangan sampai kalian tidak punya apa-apa, orang tuanya juga tidak bisa support, kalian justru diam, hanya mengandalkan belas kasihan dari, ya Allah saya pengen jadi orang kaya gitu kan. Itu mustahil banget kan. Gak bisa. Ya, ya jadi kan hanya mencari apa ya, rezeki dari Allah datang tiba-tiba, datang uang banyak mungkin, ya kalau orang-orang yang ngepet itu baru bisa ya, tapi kalau wirausaha ya harus berusaha lah memang. Betul, jadi gak bisa hanya mengandalkan doa, seperti itu. Palingnya sih kayak, kalau misal mau jualan kayak gitu kan, kadang kan ada kayak rasa malu karena takut diomongin temennya, kayak gitu, takut diajakin temennya, ngapain sih jualan, kayak gitu. Takut okay, gitu. Itu ya berarti, karena memang gengsi ya, temennya juga sebenarnya gini, ketika memulai usaha ya, ketika ada teman seperti itu, jadikan motivasi aja. Gini kan misalkan, oh jualan ini ngapain sih jualan, saya niat untuk jadi wirausahawan sukses. Kamu doa lagi, doa tapi sambil berusaha, doa sambil berusaha. Sehingga ketika ada orang yang ngomong ngapain sih jualan, kurang apa uangnya? Ya memang kurang gitu kan, apalagi. Ya, kita jujur sih dengan keadaan kan. Iya. Kalau kita kurang, kita berwirausaha, diomongin ngapain sih jualan, kita niatkan, ya Allah mudah-mudahan saya jualan seperti ini ketika lulus bisa menjadi seorang wirausahawan sukses, sehingga bisa menghasilkan uang yang banyak daripada teman-teman yang lain. Seperti itu. Sebenarnya seharusnya kalau misal kita bisa kayak gitu, kita harus ngerasa bangga ya Pak. Betul. Karena selain bisa nambah uang jajan, kita jadi meringankan beban orang tua kita. Betul, betul. Gitu. Jadi ketika sudah usaha sendiri, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kalian nanti akan lebih menghargai apa yang kalian dapatkan. Iya, itu yang betul. Paling penting. Jadi 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah. Ketika itu jadi jerih payah kalian sendiri, kalian pasti akan lebih menghargai itu. Jadi apapun nanti yang diberikan oleh orang tua kalian, kalian pasti akan lebih menghargai pemberian dari orang tua kalian. Karena kalian merasa bagaimana sulitnya mendapatkan itu. Jadi itu yang sebenarnya harus dibangun. Jadi bukan hanya bisnis terus dapat langsung uang banyak. Itu enggak. Sebenarnya dari bisnis itu banyak hal yang bisa kita cari sebenarnya. Itu kesimpulannya bisa ke situ. Jadi sedikit yang kita dapatkan dengan usaha sendiri itu akan memberikan kepuasan tersendiri dan memberikan pelajaran bahwa bagaimana susahnya orang tua kita mencari uang untuk kita. Jadi lebih menghargai waktu, nantinya lebih fokus untuk belajar, banyak hal sebetulnya. Kadang sesuatu hal emang didapatkan dengan susah tuh biar kita lebih menghargai apa yang betul, kita jadi lebih menghargai apa yang kita dapatkan, lebih menghargai usaha orang lain juga, sehingga nanti kita tahu, oh ternyata orang lain mendapatkan itu juga caranya seperti ini. Iya. Jadi kedepannya ketika ada orang yang sukses, kita bisa cek, oh ternyata usahanya luar biasa gitu loh. Sukses itu bukan hanya balik tangan terus dapat uang banyak, kan tidak. Jadi pasti ada prosesnya semua. Ada jerih payahnya. Betul, pasti ada proses dan pasti ada jerih payah yang dilakukan juga. Nah, mengenai itu ya Pak, mapel kewirausahaan, nah itu bidang-bidang usaha apa yang kira-kira dapat memumpuni siswa gitu Pak? Contohnya kayak apa aja kayak gitu. Oke, kalau menurut Bapak gini, ketika di SMK Kersana ada 6 jurusan, kalau memang mau memulai usaha, jangan terfokus pada jurusannya. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu, dan apa yang menjadi passion kalian, itu yang dimanfaatkan sebetulnya. Jadi ketika berwirausaha sesuai dengan kemampuan, keinginan, dan sesuai dengan passion, apapun yang terjadi, kalian pasti akan menikmati. Iya, ya, karena berbeda ketika kalian usaha, tapi usahanya dipaksakan tidak sesuai dengan passion. Capek, yang ada tiap hari ngeluh. Kalau ada untungnya lumayan, ya Allah ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya, itu pasti grundel. Wah capek usaha kayak gini. Tapi kalau usahanya itu sesuai dengan passionnya, sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keinginannya, pasti akan menikmati. Mau laku ataupun tidak laku, usahanya seneng nih kayak gini nih. Itu kan kayak Bapak sama nih, jualan jersey kan. Bapak punya jersey. Bapak jualan jersey, jualan produk-produk yang berbau dengan olahraga. Karena Bapak passionnya olahraga. Ketika jersey-nya nggak laku ya,
tetap bapak pakai sambil olahraga, sambil promosi kan? Promosi. Itu jadi passionnya itu yang ditumbuhkan. Jadi anak SMK harus mulai punya itu. Jadi berwirausaha. Kalau ada guru yang membatasi, kok anak TKR usahanya nasi goreng, nggak boleh dong, harusnya usahanya bengkel. Tidak ya, harus seperti itu. Jadi salah kalau ada guru yang mengatakan itu. Jadi berusaha atau berwirausaha sesuai dengan passion kalian. Karena dengan passion akan menikmati dengan semua prosesnya. Seperti itu. Soalnya kadang kan kita kalau semisal sekolah, misal saya ambil jurusannya multimedia, di situ kan kalau semisal pas lulus kerjanya nggak relevan sama apa yang saya pelajarin, otomatis kayak omongan dari orang-orang sekitar tuh kayak, terus buat apa masuk jurusannya itu, kerjanya ini gitu. Kadang kan orang kayak gitu suka ngomongnya. Jadi ada ini ya, ada semacam apa ya, cibiran dari masyarakat, iya, bahwa apa sih masuk multimedia, lulusan multimedia kok kerjanya di sini. Ya sekarang realita aja ya. Kalau memang apa ya, bisa memilih satu hal, memilih bekerja atau berwirausaha tidak sesuai dengan bidangnya, atau kalian memilih menjadi pengangguran yang tidak dapat penghasilan. Nah itu, jadi kalian sampaikan saja, mas atau mbak, saya seperti ini karena saya sudah berpikir lebih enak berwirausaha atau bekerja seperti ini daripada saya menjadi pengangguran. Seperti itu selesai. Nggak menghasilkan apa-apa. Betul, jadi ada manfaat sebenarnya dari semua mapel, semua jurusan juga pasti ada manfaat lain yang didapatkan. Misalkan dari anak multimedia nih, otomatis kan ketika pembelajaran bisa bikin media-media yang luar biasa. Nah, disitulah di kantor kalian, kalaupun nanti bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, kalian explore. Yeah. Explore diri kalian, yang apa yang kalian bisa. Mbak, saya bisa lo bikinin media promosi buat toko ini gitu, yeah, loh. Jadi saya bantu. Jadi ada apa ya, ada manfaat kalian di sana, seperti itu. Nah, pesan dan kesan Bapak buat siswa dan siswi di SMK Negeri Kersana ini apa, Pak? Oke, untuk kesan dan pesannya, jadi gini, untuk memulai usaha itu yang pertama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan keberanian dulu. Jadi berani memulai saja dulu. Mulai. Kemudian yang kedua, hilangkan semua gengsi yang ada dalam pikiran kalian. Karena gengsi itulah yang akan membunuh potensi sebetulnya. Jadi berani, kemudian hilangkan semua gengsi. Dan yang ketiga adalah temukan passion kalian. Jadi passionnya di mana? Kalian mulai dengan passion itu sehingga nantinya akan menikmati semua keberjalanan atau keberlangsungan kegiatan wirausaha yang kalian lakukan. Satu hal lagi yang jangan pernah dilupakan, bahwa seorang wirausahawan itu dapat rezeki itu langsung dari Yang Maha Kuasa. Beda dengan Bapak sebagai PNS nih, kan rezekinya dititipkan dulu ke negara, ke bank, disalurkan. Tapi kalau berwirausaha, langsung dari pembeli datang ke kita uangnya. Jadi jangan pernah lupakan kekuatan doa ketika kalian memulai usaha. Jadi berani, hilangkan gengsi, temukan passion, dan jangan lupakan kekuatan doa kepada Yang Maha Kuasa. Itu 4 hal yang harus diingat dan menjadi pesan Bapak di podcast hari ini. Nah, itu dia teman-teman, pesan dan kesan dari Bapak Arwan. Kalian boleh nih belajar mengenai kompetensi ini, kewirausahaan, tanya-tanya ke Pak Arwan juga ya, Pak, ya. Silakan. Gitu. Nah, buat kalian yang punya saran, punya pesan buat podcast kita yang selanjutnya, boleh isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat subscribe channel kita, Nasker TV. Terus nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan episode podcast baru kita di nanti, di minggu berikutnya. Terima kasih buat semua yang sudah nonton kami. Thank you.